Saudara, konferensi musik Indonesia yang dimulai tanggal 7 hingga 9 Maret di Ambon, Maluku telah selesai dilakukan. Dari konferensi tersebut ada 12 rekomendasi aksi untuk keberlangsungan ekosistem musik Indonesia yang akan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Ini menarik sih ya, kita bicara tentang konferensi musik Indonesia yang digelar di Ambon, Maluku sejak 7 hingga 9 Maret kemarin. Pekan kemarin menghasilkan 12 rencana aksi untuk keberlangsungan ekosistem musik di tanah air Indonesia. 12 rencana aksi untuk keberlangsungan ekosistem musik rencananya akan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Ambon dipilih sebagai tuan rumah konferensi musik Indonesia karena kota Ambon merupakan salah satu kota di Indonesia Timur yang sedang bersiap untuk menuju kota musik dunia. Kegiatan konferensi ini dilakukan di Ambon juga merupakan salah satu bentuk kontribusi dari musisi Indonesia untuk memberikan motivasi dan semangat untuk mendukung Ambon menuju kota musik dunia. Konferensi ini diikuti oleh sejumlah musisi-musisi Indonesia serta unsur pemerintah dan tokoh agama. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku.